Okey, jadi bentuk yang pertama adalah bentuk yang tertutup apabila bertemu dengan huruf yang naik. Ha, alif, hadal, hakaf, halam, halam alif dan ha, ha. Bentuk yang kedua adalah bentuk terbuka. Okay, bertemu pada gigi ni. Kita buat ha, ba. Okay, jadi dia mesti tertutup macam ni. Dalam ni mesti boleh isi satu, jangan terlalu kecil. Dan dia ada penurunan. Satu, satu, panjang ni 5. Dan sini dia separuh, separuh daripada panjang ni, dia keluar ni. Jadi ha terbuka ni dia bertemu dengan huruf yang mendatar, contohnya haba. Yang ini dia mesti naik sini. Dia naik. Naik sikit. Naik sikit. Mesti turun. Halim. Kemudian kita tengok bentuk yang terbuka tetapi mulutnya lebih luas. Contohnya hasad.
dia teluk, mulutnya terbuka sini. Yang ini dia naik balik. Kita buka. Contohnya bertemu dengan sod. Satu setengah. Ini mesti satu. Satu, dua, tiga. Kemudian ha to. Kepala to dengan sod tak sama. Okay. Kita boleh mula daripada ke tengah sikit, bukan daripada hujung pun boleh. Kita dari sini. Okey, kepala to. Saya pun tak pasti nak panggil yang ini kepala ke badan, ya. Mata, ya, yeah, mata huruf sod. Huruf sod dia lebih kecil. Huruf to dia panjangkan sikit. Dan lebih lebih. Ha, begitu. Ini dia besar sikit daripada satu lah. Dia sedikit luas berbanding yang ini. Berbanding macam hanun ni ataupun jimnun ni, dia kita lebih besarkan ini. Okey. Jadi kita tengok sini ada perbezaan dari segi bentuk mata to dengan mata sod. Sod ni lebih buncit, to ni lebih lepih. Tiang ni agak-agak separuh, eh. Dia tidak di ujung ni, dia separuh. Kemudian jim ain ataupun ha ain. Dia punya perut ni jangan lebih daripada kepala. Jangan bagi buncit lah. Kepala dia tiga. Kemudian jim fa.
Okey, dia condong ke sini. Kemudian lipat, buka sikit. Kemudian kita buat seolah-olah huruf ba. Ada sikit jarak sini. Sikit. Ha qaf ataupun jim qaf. Kita dia punya kepala ni kita berhenti agak-agak nak kata satu titik lebih kurang lah, eh tak sampai satu titik sini. Jadi kepala qaf ni dia berada di dalam ha. Okay, dah ada sedikit leher kat sini. Ada leher. Kalau ha, wow. Sama juga. Cuma kalau wa bentuk lipat dia tidak ada leher. Leher dia pendek. Ah, leher dia pendek je sikit sebab dia kita mula dekat sini. Ini 3. Ini 2. Ini 1.5. Ini 1. Ini beza dia. Okay, bentuk yang seterusnya adalah bentuk terbuka tetapi ditarik panjang. Contohnya bila ditarik panjang maka asal daripada 5 akan menjadi 6. Kalau yang ini asalnya 5. Dan turunnya 1. Tetapi bila kita tarik panjang, maka jim ini akan menjadi 6. Dan dia akan turun 1.5. Supaya menyeimbangkan bentuk dia. Dia keluar agak-agak pada setengah juga. Contohnya saya nak buat ha sin. Okey, ha gitu. Okay, ini contoh ha sin. Ini badan sin. Ok,
kita naik ni agak-agak hampir-hampir lah ya, hampir-hampir dengan tempat keluar ni. Hampir-hampir lah mungkin. Dia bawah sikit kan. Ataupun Hamim. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau saya buat garis macam ni, sini boleh sisa lebih kurang satu lah. Tapi kalau saya buat garis melintang macam ni, dia akan menjadi dua. Ni garis melintang ni, dia turun paling bawah ni kan. Dan mesti ada konsep nisbah keemasan. Kita potong kepada tiga. Satu, dua, tiga. Tempat paling rendah dua bahagian, lepas tu naik balik. Ataupun kita tengok Hamim. Okay, dia turun 2 per 3 dia naik. Okay. Dan ini luasnya 1.5. Okey. Naik sini hujung ni hampir-hampir sama dengan ni. Dan yang ketiga, dia tidak ditarik panjang. Ini special untuk meme eh. Okey. Ini panjang dia 5 sebab tidak ditarik panjang. Tapi dia turun 1.5 untuk bertemu dengan huruf mim. Mim yang mencudu. Dan bentuk yang terakhir untuk huruf awal ya, di awal, iaitu bentuk tertutup untuk bertemu dengan huruf menurun. Dia macam ha majmuah ni. Lurus. Yang ni saya nak buat ha bertemu dengan ha. Ini satu, jarak ni, jarak keluar ni pun satu. Dalam ni satu, yang dia turun sikit. Yang ni tetap lima.
adakah bentuk yang lain? Contohnya hara. Ini kena lukis balik. Lurus. Huruf ra. Okay. Ada sedikit dengkul kat sini. Hamim. Tadi hamim bentuk menjulur ya. Yang tadi menjulur ataupun bentuk ditarik panjang. Yang ini kita buat hamim bentuk rahmaniah. Bentuk pendek. Kalau ini kita ukur dia dua lah sini. Kemudian bertemu dengan hasimpul tengah. Simpulkan dia. Itu. Ini boleh isi satu ya. Jarak ni satu titik sebenarnya. Kemudian haya. 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 Okay. Ini bentuk biasa dan bentuk satu lagi adalah bentuk lipat. Lipat ke kiri. Lipat ke kanan. Sentiasa ingat kalau kita tarik panjang mesti menaik. Sama ada nak buat runcing ataupun tumpul, dua-dua boleh. Okay. Dekat sini mesti kena ditacak balik lah. Dia lukis balik supaya dia betul membulat. Yang ini sentiasa ingat dua titik. Jadi yang ini kita boleh tengok kat sini. Ini garis melintang. Dia ada sikit lengkung kat sini. So dia
menaik. Jadi sebenarnya konsep kepala Ha ni dia mengambil bentuk asas ni. Contoh ni kita tengok bentuk yang macam ini. Contoh bentuk macam ni. Sebenarnya dia mengambil bentuk bentuk Ha mursal, di mana kita keluar kat sini. Sini. So ni ekor dia. Okey, jadi sebenarnya ini kepala Ha mursal ataupun bentuknya macam ini. Bentuknya macam ni sebenarnya kita ambil daripada bentuk Ha majmu'ah. Jadi ini adalah asas lah dari segi bentuk-bentuk yang ada. Tak fokus pula. Okay. Dan kemudian kalau bentuk di tengah, sebenarnya dia tidak ada banyak sangat perubahan. Dan bentuk di hujung pun dia tidak ada banyak sangat perubahan. Maksudnya kita ikut sahaja bentuk asas dia, bentuk di tengah dan bentuk di hujung. Contohnya kalau kita buat sedikit contoh lah. Contohnya bertemu dengan huruf Ya sini. Bukan huruf Ya ataupun huruf Mim. Ya, Mim. Contoh sahajalah, tidak mewakili apa-apa perkataan pun. Okay.
sekadar contoh sahaja. Boleh nampak lah, okay. Mungkin kalau yang ini dia tidak terlalu turun sangat, ya. Dia sedikit sahaja turunnya, ya. Sini dia lebih banyak. Mungkin kita nak tahu dia, kita mungkin tengok banyak karya, kita contohkan pada karya. Dan mungkin kalau contoh kalimah Muhammad, kalimah Muhammad dia ada, kita kata apa, special case. Jadi kalau kalimah Muhammad ni bentuk hanya dia sedikit istimewa untuk menunjukkan kalimah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dia special. Jadi bentuk ha dia pun ada special, jarang-jarang digunakan lah. Contohnya Muhammad, Mahmud ataupun apa-apalah yang lebih kurang bentuk macam ni. Okey. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk kali ini, huruf Ha, Jim, Cha. Kita akan jumpa pada yang akan datang dengan huruf Sin. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.